dengan hasil ini memang kita berdua sangat, kita berdua kecewa dengan hasil ini, dan apalagi kita bertanding di tuan rumah, dan pasti harapan dari masyarakat kan, dan harapan dari semua orang pasti kan ingin kita menjadi juara, tapi tidak begitu kenyataannya, dan itu yang kita harus bisa bersyukur sebagai saya dan Apri. Biar gimana pun dari babak awal sampai final ini kita berjuang dengan kita selalu ingin menang. Tapi ya itu namanya di atas lapangan, di lapangan hijau pasti ada kalau nggak menang ya kalah, gitu aja. Jadi kita mau belajar lagi banyak dari set pertama. Kita masuk ke dalam tempo permainan mereka, kita nggak bisa berkembang. Set kedua kita berusaha untuk bisa mau untuk membalikkan keadaan, mereka lebih mengerti kita hari ini. Tapi ya itu udah, dan kita coba mau untuk review lagi, kita mau coba untuk kedepannya benar-benar kita mau pelajari apa sih yang kita berdua ini harus bisa apa, komunikasi apa sih yang kita harus bisa lampiaskan di lapangan jika ada hasil yang positif, hasil bisa menang sama terutama pasangan Jepang ini ya, karena kita belum pernah lawan mereka ketiga kali pertemuan ini. Jadi ya itu sih yang jadi apa, review saya pribadi. Saya nggak tahu Apriani. Untuk hari ini saya bersyukur dengan hasil ini, cuman memang secara permainan saya pun belum maksimal ya, belum maksimal ya, karena memang saya sendiri ngerasa mungkin belum bisa keluar dari tekanan ya, misalnya diri saya sendiri, saya jujur saya tekanan saya sendiri yang membuat jadinya kayak gua kayak under pressure gitu loh, kayak menang, tapi jadinya sekali mati, dua kali mati, jadi kayak bingung gitu, udah gak tahu. Jadi harus bisa belajar untuk mengontrol itu semua ya, mengontrol, terus memang harus bisa di luar lapangan juga harus bisa belajar untuk menjaga fokus, terus juga istirahat, ya pokoknya ya, di luar lapangan harus lebih menjaga lagi. Begitu. Ada pertanyaan? Tanya dikit aja. Sebenarnya beda jenis sakit ya sama Fukushima Hiroka tuh apa sih? Karena tahun lalu kan mereka lagi nurunin performanya gitu, dan kalian kan bisa menang lawan apa Fukushima dan Hiroka gitu. Cuman kayaknya susah banget menang sama jenis sakit ya. Bedanya di mana sih? Mereka juara Olimpiade dan mereka punya pengalaman banyak. Saya dan Titi jujur juga dulu memang kita berimbang dan kita memang susah juga lawan, salah satu lawan yang sulit yang dikalahkan. Jadi sewaktu mereka udah tahu up and down. Mereka pernah di bawah, mereka pernah di atas. Mereka pernah di atas lama banget, mereka pernah di bawah juga. Mereka udah tahu iramanya. Dalam bermain juga seperti itu. Dalam bermain mereka masuk lapangan, ini final, mereka nganggap ini final udah berapa puluh kali buat mereka. Dan mereka udah tahu gimana kalah di final, gimana menang di final. Di pertandingan yang kecil sampai pertandingan yang besar. Jadi itu yang menurut saya pengalaman-pengalaman yang harus saya, bukan saya tapi terutama Apri mungkin yang harus bisa lebih ambil ya. Kalau saya belum, waktu saya nggak akan banyak lagi. Jadi yang maksud saya cuma mau ingin buat dia bekal ini bahwa main di final tuh beda dengan main di semi, delapan besar, atau di babak kedua, babak pertama, apalagi di pertandingan-pertandingan penting kayak gitu. Jadi ya ini suatu pelajaran buat kami gitu. Kami udah dua kali kalah di final, ini bukan hasil yang jelek, tapi ya itu, kami kan selalu, saya selalu bilang bahwa kita, saya dan Apri selalu ingin jadi juara. Tapi jangan sampai ekspektasi itu selalu ingin jadi pemburuan kita. Jadi ingin selalu memenang, tapi ya itu, untuk bagaimana jaga semua kehidupan kita, tanggung jawab sama masing-masing diri sendiri. Itu yang jadi harus bisa. Kalau mau jadi juara, memang juara sulit sih. Memang jadi juara. Gitu. Terus, tahun 2008, ketika itu senior Anda, Ilena Sir, sama kita menjadi juara. Ya. Yang dikalahkan juga waktu sempat satu kesuasana dan di tim Aida. Bisa nggak hal itu mempengaruhi penampilan kamu? Kepikiran bahwa, waduh, senior saya bisa juara 10 tahun yang lalu. Saya lupa.
lupa mas. Enggak benar-benar saya lupa sih. saya lupa benar-benar. Enggak ada kepikiran mas. Ya enggak sih, kalau buat saya siapapun kan saya sering ganti partner nih dalam segala karir saya dan banyak up and down-nya dan ada yang pengalamannya sudah bagus, ada yang sama, ada yang dulu saya masih pengalaman masih jelek, saya masih kurang bagus, saya diangkat oleh senior saya, sama Titin kita sama-sama pengalaman, jadi sama sekarang saya pengalaman dia harus, ya. Jadi itu yang memang butuh waktu sih, butuh waktu untuk bisa tampil konsisten dan bisa meraih gelar juara yang kita inginkan memang butuh waktu mas, tapi yang masalah dulu-dulu emang udah lupa, gak inget.